Halo semua, selamat datang channel Nusantara Vlog. Dalam video ini, kami berlibur di Hotel Grand Hyatt Bali di Nusa Dua. Hotel ini salah satu hotel yang indah dan istimewa. Presiden Amerika menginap di sini waktu G20. Henry dan Eva, anak saya, sempat belajar selancar. Saya coba dan melukai punggungku. Agak-agak sakit. Mertua saya datang dan sempat kunjungi cucunya. Syukurlah itu adalah liburan yang luar biasa. Terima kasih ikut channel kami. Silakan subscribe, like, dan komen. Enak. Enak. Owen. Can you you ready to go to Bali, bud? Yeah, I really want to see Harry. You ready to go to Bali? Oh, this isn't scenic. This isn't scenic, no. I was trying to get you some good. Yeah. Hey, you ready? Ready to go to Bali? Sama mertua saya, jadi kami akan berlibur di situ di salah satu hotel untuk 6 hari. Jadi sebenarnya kami tidak berkeliling perjalanan ini, kami akan tetap di satu tempat. Alright guys, say hey, we made it to Bali. Maybe, yeah. Can dance? Yeah. Subway di sini? Hah? Ada Subway? Starbucks? Subway yang sandwich. Oh, sandwich. Berapa lama ke Nusa Dua? 30 minutes. Oh, yeah. Biden itu Pak ke kiri dulu Pak. Oh ya. Nanti di sana ada security baru ke arah villa. Oh. Ya, tapi tetap di Grand Hyatt Pak. Pasti tidak checking biasa kan. Iya. Halo. Selamat sore, grafiknya. It's a triple room. It's a triple room. No more. It's huge. Wow. It's unique. Come on. Oh my goodness. Yeah. Look at the bathtub. Blaine, look at this bathtub. Mama, look how cute this bathtub. What? I'm taking
Yeah, he's using flowers. Whoa, that's too cool. A doggy and a turtle. Whoa. Okay. Wow. Itu luar biasa. Papa ini membuat penyu dan anjing untuk anak-anak. Luar biasa. Nama saya Artana. Artana. Yeah. Okay. Yeah. Terima kasih, Pak. Terima kasih. So this is our view at the Grand Hyatt, and we have a suite, and I think my favorite thing about this place is the gardening. There's wildlife here, there's birds, there's like different types of reptiles like biawak. So yeah, this place, the landscaping is what really sells it for me. It's so peaceful, so serene. You can just relax and feel like you're in another world, really. Today is the first full day at Grand Hyatt Bali. And today, we've been just hanging out at the pool, breakfast, chilling, been great. Show you some photos, videos, whatnot of that. But we're actually going to do some surfing lessons or some water sports. So maybe some surfing lessons. We'll see. Take you along with us. Show you what it's like. First time doing some surfing in Bali. On the movies, you always see them practicing like on the sand. So I kind of am expecting we get an hour. Kami sebenarnya menyewa satu jam. Di film-film saya selalu lihat mereka latihan di pasir saja dan setelah lama masuk ke laut. Tapi kita langsung ya atau harus latihan di sini dulu? Oh ya, harus latihan di sini dulu saya. Jadi film-film benar. Memang harus bicara bahasa Inggris kalau bekerja di sini kan? Ya, supaya bisa connect sama tamu. Di mana belajar bahasa Inggris? Saya? Saya otodidak, Pak. Otodidak itu belajar dari pengalamannya sendiri. Oh iya. Ya, saya perangkat. Oh iya. Belajar di sekolah. Oke. Okay, so I just tried one and totally failed. I stood up too soon. So I'm going to give it a go again. I'm not recording, I don't have a thing tie into it, so okay, one sec, here we go. Okay, up! Up! Oh, I'm done. Okay, so I got up a couple times, maybe didn't get it on video, but my third time going, I felt something pop. Suatu punggung bawah, dan sulit. Agak sakit. Jadi, oh. Tapi luar biasa anakku, cukup bagus. Ya, selancar.
Isn't it the best thing you've ever done? Huh? Is it the best thing you've ever done? I guess so. Okay, that was pretty cool. All right. Have fun, guys. Yeah. Surfing, big time surfers. Okay, so ternyata saya tidak tahan, tapi mereka lancar. Jadi itu ya, surfing di Grand Hyatt Bali, Bali. Selamat pagi. Jadi saya sekarang jalan kaki waktu pagi di Nusa Dua, baru keluar dari Grand Hyatt Bali. Tetap menginap di situ. Sebenarnya hari ini saya cukup senang, mertua saya rencana datang. Jadi itu cukup ya luar biasa. Mereka bisa datang ke Indonesia. Jadi memang istriku senang orang tua akan datang itu, dan anak-anak memang mereka kayaknya paling senang main dengan kakek dan nenek. Jadi ya, ini Nusa Dua dan saya sedang menikmati paginya. Dan sebenarnya sebentar saya akan masuk ke hotelnya, dan harapannya terus menunjukkan sedikit mengenai Grand Hyatt Hotel. Sebenarnya saya pernah ke sini di Grand Hyatt. Saya pernah ke sini waktu tahun 2022. Saya menginap di Grand Hyatt Bali pas beberapa hari sebelum G20. Dan saya tidak tahu begini, tapi Presiden Amerika sebenarnya dia menginap di situ di waktu kami berangkat tahun 2022. Presiden Amerika dari itu kampung saya, dia datang hari itu atau hari selanjutnya, tapi saya tidak sadar. Yang agak aneh, beberapa hari sebelum kami check out, kami pergi, ada beberapa bapak-bapak bule Amerika yang datang, yang lumayan berotot-otot. Jadi saya seperti, ada G20, banyak bule, mereka sepertinya agak aneh. Jadi sepertinya mereka security untuk Presiden Amerika dan beberapa ya dengan security. Jadi itu salah satu pengalaman yang cukup menarik. Jadi belakang saya itu hotelnya yang kami menginap minggu ini. Dan kalau ikut channel saya, nama saya Brian, dan saya sering kalau bisa ke Hyatt Hotel, perusahaan itu. Saya sering waktu tinggal di Amerika Serikat, saya sering ke Hyatt. Jadi saya suka kumpul poin-poin dan usaha pakai poin untuk menginap di beberapa hotel Hyatt. Dan ada banyak hotel Hyatt di Bali, Jakarta, Malaysia. Dan ada beberapa konten juga. Saya membuat salah satu video di Hyatt Regency di Kuantan di Malaysia yang bisa nonton. Dan saya sangat suka hotelnya dan cukup besar. Kayaknya sulit lihat dari sini. Cukup bagus ada servis laundry di sini. Jadi kayaknya saya akan coba sebentar, karena memang kalau laundry di hotel 5 bintang mahal sekali. Ini beach club. Ini beach club di sini, Grand Bali Beach Club. Jadi kalau saya tidak salah, ini tempatnya Presiden Amerika menginap di villa ini.
waktu G20. Jadi cukup keren. Jadi sekarang saya mau sarapan. Cukup luar biasa sarapan di sini. Tapi jam ini 6:30. Jadi saya tidak mau mengganggu penduduk yang mau sarapan waktu itu. Jadi kayaknya saya akan masuk lihat kalau mereka biar saya merekam di situ, lihat apa yang disediakan kalau ya sarapan hotel 5 bintang. Halo Pak. Jadi ini Grand Club Lounge, bisa kesini untuk sarapan dan waktu sore ada camilan-camilan yang enak sekali. Juga sama minuman-minuman, ya, koktail dan lain-lain. Lapar. Sarapan favorit saya kalau telur mata sapi sama roti yang toasted, yang panggang. What's toast? Roti bakar dan ada cappuccino. Jadi luar biasa dan saya tambah ini palta apulka sama sambal hijau. Sticky forever. Sticky. How does it burn? Sticky. How's the breakfast? Enak. Luar biasa. Eva, how was breakfast here? Really good. Oh my goodness, it was really, really good. Good. Syrup. What? Henry, how's the breakfast? Good. What's your favorite? Everything. Me and Elena, how's the breakfast here? Good. No. It's fine. Sausage. Bread forever. Yeah. Yogurt ice cream forever. No, yogurt forever. Ice cream forever. Yeah. Everything forever except mushrooms. So much. Thank you.
really good slide. Sekarang gak bisa biar, can't let the man dictate. So, one thing about hal yang tentang hotel-hotel yang agak lumayan istimewa adalah harganya yang sangat mahal. Jadi, itu alasannya. Saya lihat ada tempat laundry, service laundry di luar. Minta hotel biar saya masuk, tapi ternyata saya tidak seorang yang terlalu penting, katanya. Nah, saya bercanda saja. Sebenarnya kayaknya ada orang yang menginap di situ. Katanya sekitar kayaknya 30 juta menginap di situ satu malam. Agak berat memang. Oke, ini satu tempat di luar hotel. Hotel 5 bintang, tapi sebenarnya lihat dulu. Nanti baru oh iya. Lagi. Oh, enggak apa-apa. Saya percaya sama ibu memang. Oh iya. Oke. Okay. Oh ya. Oke. Okay. Oh ya. Yeah. Tidak terlalu berat. Saya bercanda. Maaf. 3,5 ya. 3,5. Oke. Okay. Jadi agak berat 35. Tapi sebenarnya satu bagian, satu baju kayaknya 50 di dalam hotel 5 bintang. Jadi memang alasannya mahal. Alasannya mahal ini karena lokasinya. Jadi cukup masuk akal. Oke, jadi kami sedang lihat Henry dan Eva coba selancar sekarang. Dan ya, cukup luar biasa, cukup bagus. Mereka sudah sempat naik. Sebenarnya Wyatt agak lapar. What's the matter, baby? Jadi ada kemungkinan saya sedang berkeliling Grand Hyatt Bali sekarang, dan cukup indah. Kalau saya tidak salah, ada kemungkinan yang ini tempatnya waktu G20 Korea Selatan menginap di sini, yang residennya kayaknya. Saya belum yakin, tapi kayaknya ini vilanya. Cukup keren. Saya akan lewat. Jadi biasanya ini 20 jutaan semalam lebih kayaknya. Kayaknya 30. Oh, saya tidak bisa lewat sini.
get a quick shot of y'all just walking through. Come on, Wyatt, this way. Can I show them the kids? Okay. Jadi hari ini hari yang terakhir di Bali. Dan ya, anak-anak sama kakek dan nenek, jadi memang mereka sangat senang. Dan kami akan ke Sulawesi, besok pagi. Jadi, tapi saya mau menunjukkan dan sedikit di Grand Hyatt Bali, memang minggu ini yang sangat luar biasa. Ya, cukup bagus. Makanannya enak. Saya agak lumayan lebih gemuk juga setelah beberapa hari di sini. Jadi memang senang. Say to the camera. Makes you sound a little snobby when you say cukup bagus. A little snobby? Lebih dari apa cukup itu, bagus. Apa itu snobby? Snobby itu. Anak gaul. Apa? Bukan yang bukan rendah hati. Ya bukan saya, betul. Saya harus ada yang luxury. Iya, yang agak terlalu terbiasa istimewa toh? Iya. Dan ya, ini sebenarnya lebih dari kami lebih dari kami pikir. Iya. Dan sangat luar biasa, bukan cukup bagus. Ya, sangat luar biasa. Betul sekali.